Oke, langkah yang pertama kita harus siapkan tomatnya dulu dan juga alatnya. Alatnya yaitu pisau. Pisaunya terserah, kalau bisa pisau carving. Kalau nggak ada ya terserah, mau bisa apa. Oke, untuk langkah yang pertama kita potong tomatnya seperti ini. Jadi mulai kita potong dari pangkalnya. Setelah kita potong, kita ikuti alurnya. Oh ya, untuk membuat bunga mawar dari tomat ini, kita hanya membutuhkan kulit tomatnya saja. Jadi untuk daging tomatnya kita tidak memerlukan. Oke, langsung aja kita potong sampai pangkal. Kalau sudah sampai pangkal, nanti kita putus dan kita bakal menggulungnya. Untuk tips menggulungnya nanti saya jelaskan dan saya praktekkan. Oke, kita mulai potong, 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 potong sampai nanti di akhir. Untuk cara menggulungnya, kita mulai dari ujung, bukan dari pangkalnya. Jadi kita mulai dari ujung. Untuk pangkalnya nanti sebagai alas bunga mawarnya. Jadi kita gulung mulai dari sini. Untuk yang bagian dalam tetap di dalam. Untuk bagian luar kulit tomatnya tetap di luar. Jadi kita gulung sampai nanti. Dan terakhir kita tempatkan alasnya di bawahnya. Oke, kita gulung seperti ini. Terus kita gulung. Thank you.
Nah, seperti ini garnish bunga mawar dari tomat. Semoga cara yang saya sampaikan tadi membantu Anda dalam membuat garnish bunga mawar dari tomat. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai jumpa di video selanjutnya.